guys, jadi di video kali ini aku akan bikin DIY satuan lagi. Di sini aku bikin penyangga buku. Nah, di sini bahannya aku gunakan plat nomor yang udah nggak dipakai lagi kayak gini. Terus juga ada cat semprot warna putih di sini aku pakai. Terus platnya ini aku cat semuanya dengan warna putih. Kita semprot aja nih. Tuh jaraknya agak jauh ya kalau nyemprotnya, biar dia catnya tuh nggak gelembung-gelembung gitu. Pokoknya gitulah. Nah, di sini aku keringin catnya. Setelah kering kayak gini, aku akan mengecat dia dengan cat akrilik lagi. Di sini aku pakai warna kuning, ungu sama pink. Ada kuas tempat cat juga di sini. Nah, di sini aku tuangin cat-cat yang akan aku pakai. Dan untuk warnanya sendiri terserah kalian aja mau pakai warna apa. Kebetulan di sini aku lagi suka banget perpaduan tiga warna ini, pink, ungu sama kuning, kayak cerah aja gitu kelihatannya. Nah, di sini aku ngewarnain huruf atau angka-angka yang ada di plat nomor di sini. Tuh, ini plat nomor di daerah aku ya, KT itu Kalimantan Timur. Jadi bikin kayak berjarak gitu, jadi pink dulu, habis itu warna ungu, nanti warna kuning gitu. Jadi dia lebih colorful gitu jadinya. Nah, di sini aku tambahin juga kayak dots gitu, aku bikin titik-titik gitu supaya dia kayak warnanya penuh aja, rame gitu kelihatannya, jadi lebih colorful juga. Tuh, kalau udah kayak gini tinggal dikeringin. Dan kalau udah kering kayak gini, aku bengkokin platnya jadi dua gitu. Nih, bengkokin dia kayak siku-siku gitu jadinya, tuh kayak gini. Dan di sini kan ada buku aku yang aku susun tapi nggak bisa rapi. Jadi untuk ngerapiinnya aku pakai ini, plat nomor aku yang tadi aku bikin. Tinggal taruh di atasnya. Udah deh, simple banget kan cara buatnya. Bener-bener berguna banget.